kondisi jalan penghubung desa yang terendam air rawa pasang surut menuju desa Burai, tepatnya di belakang rumah sakit Tanjung Senai Ogan Ilir. Warga mengalami kesulitan untuk melintasi jalan ini untuk menuju ke desa Burai dan desa lainnya. Warga juga mengalami kesulitan untuk membawa barang hasil perkebunan. Dengan kondisi jalan terendam ini, aktivitas perekonomian warga menjadi terhambat. Warga dapat menggunakan jalan alternatif lainnya yang tidak terendam air, namun lebih jauh dengan memutar dua kali dari jalan sebelumnya. Tak jarang ada warga yang terperosok nyaris terjun ke rawa dikarenakan nekat melintasi jalan ini. Warga sangat hati-hati dan menuntun kendaraan roda duanya saat melintas. Warga berharap pemerintah segera dapat mengatasi jalan terendam air ini agar dapat dilintasi dan aktivitas perekonomian desa berjalan dengan biasanya.